Yang ini usahakan jangan melebihi ini. Sudah lama kita agak pendek. Berapa senti ya? Satu jengkal ini ya. Ya, kalau mau bikin bikinnya dari apa plata atau permobil juga bisa, permobil kecil ini. Nanti saya mungkin cara pemasangannya terus sama ini blok ini kaki ini. Ada tambang buat nurunin buahnya. Buah kelapanya turun supaya tidak pecah, juga tidak apa ya, berhamburan. Kalau dijatuhin itu berhamburan, biar mudah ambilinnya, cepat ngumpul. Kalau dijatuhin kan banyak kan pecah berantakan jauh-jauh. Ini cukup satu orang, nggak usah ditarik dari bawah, cukup di goyang dari atas pas sendiri ya. Aku pisau ini namanya. Ini bikin dari paralon sabuknya. Ya kalau pakai sarung, pakai pelepah pisang itu bisa. Kalau satu atau lima pohon sih mampu, kalau pakai sarung, pakai pelepah pisang ke tali. Kalau berpuluh-puluh pohon sampai bertonton ngelapain pakai ini aman. Cari amannya. Lanjutin. Untuk dulu ya. Kaki guys,
ada tebu di sini. Cepat ikut ya. Enggak ada ini sate ya, ininya apa aja yang penting bisa ya. Ini pakai sabuk, sabuk apa gitu, karet juga bisa. Ini yang kenceng kuat, yang kuat enggak punya goyang ini. Ini sikap ya. Biar nggak lepas dari telapak kaki. Satu aja lah. Seakan segini ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang ini. Terus ini lutut sama ini. Untuk nyaminya pakai ini ya, apa aja bisa, pakai karet, karet ini juga bisa ini. Ini manjat pohon kelapa bisa, manjat pohon pohon apa aja bisa, pinang juga bisa, pohon apa. Kalau ngasah dalamnya jangan diasah, cukup yang diasah sininya. Kalau diasah dalamnya ini enggak bisa rusak ininya, enggak tajam. Jadi yang mau belajar harus hati-hati ya ininya, bisa kena kaki kalau enggak. Mungkin turunnya yang bahaya kalau belum bisa. Ya, ya kan? Ya. Kalau mau bikin, ya. Lebih mudah kalau mau manen buah kelapa itu pakai ini, lebih aman.
Sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum.